Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Mainan Kalasan. Nah, ada barisan dari kendaraan Topot versi rescue teman-teman. Yang pertama ada Mini Topot C. Nah, model vehicle, model mobil polisi. Kita langsung rubah bentuk menjadi model robot. Seperti ini bentuk tangannya. Kemudian kita tarik bagian kaki robot. Topot Mini C. Si robot mobil polisi. Kemudian versi jumbo dari mobil polisi Topot C. Nah, ini bisa menyala lampunya. Kemudian kita rubah. Kita lipat roda depannya, kemudian kita bentuk tangan robot seperti ini, lalu kita lipat, kita buka, kemudian kita geser bagian pinggangnya, kita luruskan kaki robot. Kemudian kita munculkan pelindung dadanya dan juga kepala robot. Robot Topot Rescue C. Nah, Topot C teman-teman, si robot mobil polisi. Kita lanjutkan dengan mobil derek dari Topot Mini Zero. Kita lepas dulu alat dereknya, kemudian kita pasang seperti ini. Kita bentuk tangan robot. Nah, kita keluarkan kaki robot Topot Mini Zero. Versi jumbo, versi besar dari mobil derek Topot Zero. Kita lepas alat dereknya, kemudian kita bentuk tangan robot. Jari-jarinya yang besar kita keluarkan. Kemudian kita bentuk, kita keluarkan kaki robot. Nah, ini kita kunci, lalu kita tarik bagian kaki robot seperti ini, kita lipat dan kita putar bagian kepala robot. Kita pasang senjatanya teman-teman. Topot Zero. Wow, keren ya teman-teman bentuk robotnya. Kita beralih ke mobil polisi Topot Mini Athlon Tornado. Kita bentuk menjadi mode robot. Nah, ini kita bentuk tangannya. Kemudian kita buka bagian belakang kepalanya teman-teman. Robot-robot Mini Athlon Tornado. Versi jumbo dari mobil polisi Topot Athlon Tornado. Nah, kita rubah menjadi mode robot. Seperti ini. Kita bentuk tangannya. Keluarkan, lalu kita tarik bagian belakangnya teman-teman.
Autobot Athlon Tornado. Yang terakhir ada mobil polisi dari Autobot Galaxy, Detective Sergeant Justice. Wah, mantap sekali teman-teman. Sangat besar bentuk mobilnya ini, dengan toke transformnya yang berbentuk serigala. Nah, kita langsung rubah mobil ini menjadi bentuk robot. Kita rubah alipan dan nah telapak kakinya kita bentuk, tangan robotnya kita keluarkan seperti ini, kita lipat dan kita pasang toke transformnya teman-teman. Kita rubah menjadi kepala serigala dan kita pasang di dada robot. Robot Galaxy Detective Sergeant Justice. Sampai di sini dulu video dari kakak tadi. Nantikan video-video kakak selanjutnya di channel Mainan Kalasan. Dadah teman-teman.